Di samping persiapan Ade Govinda mempersiapkan hari pernikahannya, kabar selanjutnya datang dari pengantin baru Mahalini yang tengah mengeluh tak enak badan hingga mencuatkan spekulasi netizen. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mahalini? Good people, inilah sensasi terkini. Pernikahan musisi Mahalini Raharja dan Rizky Febian yang diresmikan pada tanggal 10 Mei 2024 kemarin tentu tak luput dari perhatian netizen. Akhir-akhir ini, melalui saluran share penggemar di Instagram pribadinya, Mahalini tengah mengeluhkan masalah kesehatannya. Pengakuan tersebut tentu mengundang asumsi warganet yang mengatakan jika Mahalini tengah mengandung anak pertamanya dengan Rizky Febian. Adanya spekulasi soal dirinya yang tengah hamil, kakak ipar Putri Delina itu langsung memberikan respon. Ia menegaskan bahwa kondisinya saat ini bukan karena kehamilan dan mengungkapkan jika dirinya bisa menunda sementara kehamilannya. Perempuan berdarah Bali itu kerap mengungkapkan jika saat ini ia ingin fokus pada karirnya. Meski begitu, Mahalini mengaku tak menolak jika ia memiliki anak dengan Rizky di masa depan. Berbeda dengan sang suami, Rizky Febian yang mengaku tidak berencana menunda memiliki anak dengan Mahalini usai menikah. Pasangan suami istri muda tersebut memang belum lama menikah. Namun, sejak keduanya resmi melabuhkan panah asmara pada ikatan janji suci, kehidupan Mahalini dan Rizky rupanya semakin disorot oleh publik. Bahkan, tak sedikit warganet yang penasaran dengan rencana Rizky Febian dan Mahalini soal memiliki anak. Kendati begitu, Mahalini dan Rizky Febian kompak meminta doa pada publik untuk rumah tangganya. Gimana pas pernikahan? Iya. Lancar. Pas pernikahan. Doain aja yang terbaik buat kita. Amin.